Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Harunteng. Kali ini saya akan menceritakan asal mula kenapa saya menggunakan mangkok sebagai alat musik perkusi. Mula-mula saya mendengar di depan rumah saya itu ada orang lewat. Ternyata itu adalah pedagang bakso. Dan suatu saat, kalau pedagang bakso itu kentongan yang dipakai untuk membunyikan. Cuma ada satu suara dok 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 begitu. Lain hari ada seorang pedagang bakso membunyikan tanda bahwa dia lewat itu menggunakan mangkok yang dipukul-pukul. Begitu. Setelah saya berhenti, ternyata yang dipukul mangkoknya ya seperti inilah. Nah, karena itu saya kemudian mencoba mangkok itu kalau bermacam-macam ukuran gimana suaranya. Saya mengambil mangkok yang dari urutan yang kecil, ada yang sedang dan ada yang besar. Tentunya yang besar ini suaranya juga rendah. Nah, ini kemudian juga. Nah, ini juga. Ini juga. Nah, semakin kecil suaranya semakin tinggi. Nah, begitu. Ini tadi baru saja saya coba satu lagu nuansa proklamasi. Artinya memang lagu ini paling banyak digunakan apabila acara Agustus, pada bulan-bulan Agustus, karena ini adalah nuansa kemerdekaan. Dan saat ini saya mencoba lagu yang judulnya Hari Merdeka. Coba saya ulang lagi ya, silakan didengarkan. Judulnya Hari Merdeka. Tapi pada saat ini saya tidak menggunakan atribut yang tulisannya 75. Karena punya kaos saya ini kaos yang lama. Mestinya kalau pada bulan Agustus itu saya pasti punya seragam seperti ini. Sebab ini adalah merupakan seragam kontingen mungkin dari sekolah atau mungkin dari kecamatan. Hari ini karena tidak ada kegiatan ya di rumah saja, ini belum ada kaosnya. Untuk yang tahun ini perlu dimaklumi karena memang ada yang namanya pengaruh COVID-19. Ini membuat acara kita itu menjadi berhenti untuk kegiatan yang seperti ini. Tapi kalau acara kenegaraan, upacara Agustusan, ya pasti masih dilaksanakan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, dan juga di tingkat pusat. Baik, ini akan saya bukan tutorial, artinya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana, cuma pengalaman saja, berbagi pengalaman. Setelah mangkok ini tadinya kosong, mangkok ini kosong. Ini kosong. Nah, ini kosong. Ini kosong nih. Kalau saya bunyikan kosong. Ini kosong. Tapi kalau saya tuang dengan air, nanti akan berbeda. Misalkan ini air yang sebelah ini saya tuangkan di sini. Nah. Nah, semakin rendah suaranya. Nah. Berarti
Mangkok yang kosong bila mana diisi dengan air maka suara menjadi rendah. Kemudian saya coba airnya yang lebih banyak. Sambilkan yang ini, misalkan. Saya tuangkan di sini. Nah, berdasarkan pengalaman berarti mangkok yang kosong bila mana diisi air, maka suaranya akan semakin rendah. Inilah dasar yang saya pakai untuk nyetem mangkok-mangkok sekian banyak ini. Lantas bagaimana kalau untuk meninggikan? Misalkan ini mangkok suaranya sekian. Ini saya tinggikan supaya lebih tinggi. Tidak bisa. Makanya kita harus mencari mangkok yang ukurannya lebih kecil sehingga suaranya bisa tinggi. Demikian penjelasan kenapa suara mangkok itu bisa disetem. Nah, bagi yang telinganya itu peka, kita tidak usah menggunakan bantuan alat untuk nyetem. Bila mana telinga kita itu tidak begitu peka, kita membuat alat flut tala atau menggunakan garpu tala atau menggunakan alat musik lainnya, mungkin pianika atau mungkin menggunakan kalau di apa internet itu ada penyetem nada dan lain-lain. Dan ini kalau saya bunyikan dari sol ini do, yang si ada tapi saya tinggal di sana sebab untuk nada ini tadi tidak saya gunakan untuk lagu yang itu. Ya, demikian sekilas info tentang keterangan bagaimana cara menyetem nada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.